Usainya Piala Dunia U17 menyimpan kenangan yang besar atas kesuksesan tim nasional Indonesia mengemban amanat yang diberikan oleh FIFA. Dalam menjelaskan pergelaran 4 tahunan kategori junior di Piala Dunia U17 sukses menunjukkan bintang-bintang tersohor dunia yang akan menjadi bintang masa depan berikutnya. Menilik bagaimana perkembangan luar biasa Piala Dunia U17 tersebut, siapa yang menyangka Indonesia menjadi salah satu tuan rumah tersukses untuk kategori U17. Indonesia juga mencatatkan beberapa trik rekor luar biasa, dari mulai mencatatkan tiket terbesar dalam kategori junior, sampai dengan perhatian FIFA yang hampir menyamai kompetisi internasional senior. Kemudian secara views di berbagai sosial media, terutama TikTok, FIFA mencatatkan views besar dalam beberapa unggahannya tersebut. Kesuksesan Indonesia menggelar Piala Dunia U17 tidak terlepas dari kepuasan para kontestan yang lain. Memang, saat datang ke Indonesia pun negara-negara yang berkompetisi sangat kagum sekali menilik bagaimana Indonesia yang sebenarnya. FIFA pun kagum dengan kesuksesan Indonesia yang bahkan menuliskan pesan saking bangganya menggelar kompetisi junior di tanah air. Terima kasih banyak kepada negara Indonesia yang indah karena telah menjadi tuan rumah yang hebat dan atas keramahan Anda. Semua orang yang terlibat memainkan peran mereka dalam menyatukan dunia melalui permainan yang indah, tulis Gianni Infantino melalui Instagram pribadinya. Menilik kekaguman FIFA, jurnalis Mali malah ketagihan Indonesia harus kembali menjadi tuan rumah apapun alasannya. Sang jurnalis berkata bahwa dunia seluruh peserta akan bahagia sekali jika Indonesia ditunjuk untuk event-event internasional yang lain. Sangat luar biasa, kami sangat-sangat merasa bahagia dengan performa Timnas Mali U17 di Piala Dunia U17 2023. Dengan kinerja yang luar biasa, kami layak mendapatkan medali perunggu. Bagi saya, semua pemain Timnas Mali U17 layak untuk melanjutkan karirnya di Eropa, kata Ibrahim Nyirango kepada bola.com. Saya sangat meyakini bahwa di hari yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara sepak bola. Kami pikir FIFA akan menyelenggarakan kejuaraan lainnya. Insya Allah kami masih berpikir untuk kembali datang ke kompetisi tersebut jika mungkin. Terima kasih yang banyak kepada masyarakat Indonesia, imbuhnya. Ya, memang pantas Indonesia menjadi tuan rumah event yang lain, terutama tuan rumah Piala Dunia U17 kemudian bertahap sampai senior. Indonesia memiliki kualitas hebat dan besar. Namun kualitas itu hanya sedikit tertinggal karena lemahnya kuantitas. Namun FIFA dan Mali tampaknya akan terus menjadikan Indonesia sebagai nama terdepan untuk event selanjutnya. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. Want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity.